apa pencermatan bahasa kita, eksplorasi. Dan inilah yang kemudian saya merasakan kalau eksplorasi itu hanya dilakukan sendiri, suwe-suwe kesel. Tetapi kalau eksplorasi ini dilakukan, pasti kita tanggung jawab sendiri. Dan nanti dibagikan pada orang lain, kalau sekolah kita ingin migunani, berguna bagi diri dan orang lain, kita perlu mau ngomong, berbagi. Dan inilah saatnya pada pagi hari ini. Kita diajak untuk melihat lagi peranku itu apa sih? Kemudian bagaimana peran ini bisa dijalankan sehingga diriku dan orang lain terlebih lembaga itu dikembangkan. Ini menjadi orientasi kita. Menurut saya itu pembinaan yang sangat luar biasa dari pihak pengajar. Itu yang saya terapkan, saya berusaha untuk menjadi guru. Saya belajar untuk mendidik anak itu mengenai budi pekerti. Gimana kemarin saya menangkap ada apa ya? Dari kami, yang pertama bertemu dengan banyak teman kecil dan orang tua yang berbagai macam karakter dan sifat. Selanjutnya, bisa belajar dari teman-teman yang memiliki bermacam-macam karakter dan nilai-nilai yang dihidupi dalam perpustakaan, keterbukaan, dan kebebasan pengembangan di tempat kerja. Sering membantu untuk mengurus tanah dan notaris itu tadi Mbak Lucy, kegembiraannya begitu. Terus untuk Mbak Sari tadi, kegembiraannya suka saling membantu sama satu sama lain, membackup, belajar hal administrasi TU, belajar komunikasi dengan orang tua dan anak, belajar di lintas sekolah melalui BOS. Terus tadi dari Butami juga ada, bisa berkarya dalam buletin karena suka. Butami itu dengan menulis lebih hobi dapat disalurkan melalui pekerjaan. Dari kelompok 3 itu semua bergembira dan bersuka cita bekerja di sini. Karena yang pertama kita bersyukur. Bersyukur diterima, dirangkul seperti saya ini meskipun baru, ya disapa juga setiap hari. Jadi merasa diterima. Kemudian dapat belajar dan terus belajar hal baru sepanjang waktu, baik itu dengan anak-anak maupun dengan rekan kerja. Kemudian belajar cara berpikir yang realistis dari anak-anak. Kalau dari anak-anak itu kadang menemukan statement-statement yang kadang di luar dugaan orang dewasa atau pemikiran orang dewasa itu.